Cara praktis membuat video affiliate TikTok untuk pemula. Nah, setelah kemarin kita membuat akun TikTok affiliate, selanjutnya kita harus upload video. Di mana video yang nanti kita akan upload merupakan video-video promosi untuk produk-produk yang akan kita jual. Nah, untuk teman-teman affiliate TikTok pemula, kalian nggak perlu khawatir dan bingung menentukan video. Tapi sebelum lebih lanjut, silakan dukung channel BKD Tutorial dengan cara like, share, dan komentar. Terima kasih, semoga kalian sekeluarga sehat selalu ya. Oke, kita langsung saja ya ke tutorialnya cara membuat video TikTok untuk promosi produk-produk affiliate di TikTok. Silakan teman-teman pilih strip 3 yang ada di pojok kanan atas. Kemudian pilih alat kreator. Nah, di sini silakan langsung saja pilih TikTok Shop untuk kreator. Selanjutnya pilih marketplace produk. Oke, di sini kita bisa memilih produk mana saja yang akan kita bikin video ya teman-teman ya. Di sini sudah kelihatan juga komisi yang bisa kita peroleh ketika kita mempromosikannya ya. Nah, di sini kalau kita promosi handuk misalnya ini ya, ada komisi 3.400. Dan ini komisinya gede banget untuk skincare. Teman-teman bisa mendapatkan komisi 24.700 ya sekali penjualan. Nah, silakan teman-teman pilih saja ya. Ya, bisa dicek untuk total komisinya ya. Oke, di tutorial ini misalnya kita akan membuat video untuk produk Only You ya. Silakan klik saja produknya seperti ini. Selanjutnya silakan pilih menu video ini ya. Oke. Jual produk dengan video yang dibuat otomatis. Silakan pilih coba sekarang. Nah, jadi di sini otomatis kita akan bikin video dari produk yang ada di etalase ya, dan ini fiturnya memang sudah ada di aplikasi TikTok. Silakan di sini kita atur saja ya. Ini yang disarankan, oke, tetap. Nah, pengiriman gratis. Oke. Bayar di tempat. Harga diskon. Ini nanti disesuaikan saja ya dengan informasi produknya ya. Jadi pastikan teman-teman juga sudah cek dulu untuk produk yang akan dipromosikan ya, pahami dulu. Di sini teman-teman kita edit ya. Untuk kata-katanya kita bisa edit di sini maksimal 100 karakter ya. Contohnya seperti ini ya. Teman-teman ini tinggal sesuaikan saja. Jika sudah, selanjutnya silakan pilih buat video. Nah, ini videonya jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi cara ini lebih praktis ya. Kita tidak perlu pusing-pusing cari video ya. Tapi secara otomatis sudah bisa kita bikin di aplikasi TikTok. Nah, kalau misalnya sudah oke, silakan posting di TikTok. Berikutnya. Beli di sini. Nah, lebih bagus sih nama produknya ya teman-teman ya, tapi ini juga opsional, bisa kata-kata beli di sini atau nama produknya ya. Silakan tambah. Nah. Oke, selanjutnya kita tinggal masukin musiknya ya. Musik untuk promosi. Nah, teman-teman silakan bisa pakai musik apa aja ya. Jika sudah oke, kemudian pilih berikutnya. Oke, okay. Sini kita pilih sampul ya. Sampulnya cari yang mungkin lebih menarik. Nah, ini. Kalau sudah oke, silakan pilih simpan. Kemudian teman-teman, ini captionnya silakan diisi aja ya sesuai produk. Jadi caption ini pastikan teman-teman sesuai informasi produknya ya. Ini hanya contoh saja ya teman-teman. Ya, nanti di video berikutnya gua akan kasih tutorial cara bikin video biar cepet FYP, biar cepet banyak yang nonton ya. Kemudian tambahkan produk, kan tadi sudah ditambahkan ya. Ini ada keranjang kuningnya. Oke, okay. Yang terakhir silakan pilih posting. Oke, okay. Nah, ini sudah diposting teman-teman. Ya. Okay. Dan ini hasilnya ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita bisa cek di sini. Nah, videonya sudah berhasil diupload. Jadi cara ini praktis banget khususnya buat teman-teman affiliate TikTok pemula, bisa menggunakan cara ini terlebih dahulu ya sebelum kalian benar-benar memiliki produk untuk membuat konten ya.
Oke teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan aktifkan juga tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.